Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, faya ibadallah, itaqullaha qatukati wa latamutuna ila wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang mendengar video ini, bagi seorang muslim menyerukan kebaikan atau berdakwah adalah kewajiban. Berdakwah bukan hanya tugas seorang ustadz atau ulama. Kita sebagai muslim yang taat juga punya kewajiban atas itu. Kita bisa berdakwah dengan lisan seperti apa yang saya lakukan saat ini, atau seperti apa yang para ustadz atau ulama lakukan di YouTube misalnya. Atau juga kita bisa berdakwah dengan berdakwah amali. Apa itu dakwah amali? Dakwah amali adalah dakwah dengan menunjukkan kebaikan akhlak, dengan menunjukkan kepribadian muslim yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberi hidayah kepada siapapun yang ingin menghancurkan Islam dan mencoba mengkriminalisasi dakwah Islam. Ada sebagian orang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa dakwah Islam ya adalah kanker, penyakit yang berbahaya. Nauzubillah min zalik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang berusaha menghancurkan Islam atau dakwah Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi pejuang agama Allah yang istiqomah, yang bisa bertahan apapun risikonya atau konsekuensinya. Saya yakin Anda yang mendengarkan video ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membantu dakwah Islam, orang-orang yang rindu akan kehidupan Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.